Viral, customer nyeleneh pesan ojol untuk tutup keran Vespa. Driver ojol atau ojek online kini tampaknya harus selalu bersiap-siap menghadapi permintaan customer di luar tugas pokoknya. Seperti seorang driver ojol ini, dia mendapat customer yang bukan memesan makanan atau mengantarkannya ke suatu tempat, melainkan menolongnya. Hal tersebut seperti hasil bidik layar percakapan antara customer dengan driver ojol berinisial RF yang diunggah akun Instagram @newdramaojol.id, Minggu 15 Mei 2022. Dalam percakapan itu, si customer terang-terangan memesan driver ojol yang bukan untuk memesan makanan atau mengantarkannya ke suatu tempat. "Pak, saya nggak mesen, minta tolong bisa nggak?" tulis si customer kepada driver ojol. Customer itu lantas menjelaskan dia membutuhkan pertolongan driver ojol untuk menyelamatkan sepeda motor jenis Vespanya agar tidak rusak. Vespanya terparkir di depan minimarket Bekasi, Jawa Barat. "Ke Alfamart Ganda Mekar buat nutup keran bensin motor Vespa saya." Dia berjanji akan memberikan tip kepada driver ojol tersebut kalau mau membantu. "Nanti saya kasih tip, tolong Pak, saya lupa soalnya." Konten saja, unggahan itu mendapat beragam komentar dari warganet.